teman-teman nih, Bang Fadlan mau kenalin bandnya Last Project. Last Project. Di sini adalah kumpulan dari Suara Selatan Borneo. Halo, wah, selamat pagi. Nah, jadi Bang Fadlan hari ini akan mulai kegiatan kita dari rumah tadi ya, dari rumah. Terus ada Mas Ancai, nih kameramen, ada Ricky sama Nispi. Nah, kita hari ini mungkin kegiatannya pagi ke bank dulu, ada urusan di bank sebentar. Jadi abis itu kita nyari-nyari kegiatan deh, karena hari ini Bang Fadlan lumayan free, jadi ikutin terus kegiatan Bang Fadlan. Oke. Okay. Nah, kita udah sampai di BRI Prioritas Samudra. Nah, jadi Bang Fadlan kesini bentar, kita urusan dulu. Tunggu Bang Fadlan selesai ini, kita langsung kegiatan lagi. Nah, kita nih selesai dah tadi gawean di bank tadi setumat. Habis itu kita cari makan lawan bubuhan Ricky, lawan Nispi, lawan Mas Ancai. Ini kita cari makanan Banjar, makanan khas lah ya, atau khas Banjar atau apalah, pokoknya yang berkuah-kuah pakai santan. Kita lihat di sana ada namanya makanan itu laksa. Coba kita ke sana. Nyala. Oke. Okay. Nah, sekali laksanya tutup. Ada buka, jadi kita mencari lontong. Ada makanan yang khas lontong Banjar, lontong Orari. Kita ke lontong Orari, mudahan buka. Ya, kita langsungin ke tempatnya. Yush. Nah, kita udah sampai di lontong Orari. Kita langsung ke dalam aja gin makanan. Jangan kada ingat masker. Nah, langsung kita. Yes. Nah, di lontong Orari ini ada lontong yang ada nasi kuning ada juga. Jadi, tapi Bang Fadlan hendak makan lontong. Ini bubuhannya nih hendak makan lontong juga kira-kira. Kita pilih dulu gin menunya lah. Ada lontong komplit, lontong separo, maksudnya kayak apa ya lah? Porsinya sedikit, sedikit. Lontong haruan ayam plus ayam. Nah, siapa? Oke, hendak. Okay. Nah, lontongnya sudah datang, lontong ayam, lontong Orari ayam. Jadi ini kita tinggal makan. Bismillahirrahmanirrahim. Makannya sudah, jadi kita lanjut lagi ke Borneo. Kita nanya-nanya lensa sama beli perlengkapan buat syuting-syuting BDJ Project, ya kan? Kita lanjut ke Borneo berarti. Kita coba lensa harga 21 juta ya, seperti ini. Gimana Bang Cai perasaannya? Biasa aja. Jadi hari ini Bang Fadlan beli tongkat ajaib. Kita beli kamera 360. Katanya si Koko bisa bikin ngambil video itu nggak kelihatan siapa yang kamera. Kayak pakai drone. Kita coba. Nih, kameranya nih harganya. Ini Insta 360 One X 2. Nanti kita review nih benda di studio. Nanti kita review jadinya seperti apa. Tungguin hasilnya. Udah, nah. Totalin Mbak, berapa Mbak? Nah, kita udah selesai dari Borneo Digital. Kita hari ini langsung lagi ngeband sama Last Project. Langsung kita berangkat. Udah siap-siap nih.
Ini kan Bang Fadlan mau latihan ngeband. Kebetulan Bang Fadlan itu punya band namanya Last Project. Nah, jadi setiap hari Rabu atau setiap hari-hari tertentu tuh ada udah penjadwalan sama mereka setiap jam 2 sampai malam. Bang Fadlan akan latihan ngeband sama mereka. Ya. Coba lihat deh nanti hasilnya seperti apa sama mereka, karena sangat solid. Kita udah baru latihan 3 hari kita udah bisa manggung, bisa live di ini, di Duta Mall. Nah, Duta Mall, mallnya Banjarmasin. Ini kita liatin deh ke sana. Jadi kita menuju ke studio ASDQ, Asdik Management. Nanti kita lihat di sana. Mereka kayaknya udah kumpul di sana. Kita langsung aja berangkat. Oke. Kita udah sampai di Asdik Management. Oke. Langsung ke studio. Nah, kita tinggal menghadang orangnya. Ternyata kita yang paling duluan. Tuh ada satu personil yang udah datang tapi tidur. Oke. Nah, kita sudah sampai di ASDQ, Asdik. Jadi tinggal Bang Fadlan latihannya. Ini kita dikawani oleh Ricky Nisfi, kameramennya BDJ Project. Nih Mugiwara udah datang. Kita testing sambil cari lagu. Tungguin lagu barunya Bang Fadlan. Judulnya Balu. Nah, assalamualaikum teman-teman. Nih Bang Fadlan mau kenalin bandnya Last Project. Last Project di sini adalah kumpulan dari Suara Selatan Borneo. Nah, Bang Fadlan kenalin satu-satu ya. Di sini ada Ajib. Ajib, nama Instagramnya nanti kita kasih tahu. Ada Ajib. Ada Ajib. Sebagai apa? Sebagai keyboard. Tukang picik. Tukang picik. Nah, ada Ajib. Di sini ada Warang. Nama Instagramnya it's me wine. Coba mainkan gitarnya. Mainkan gitarnya. Tengok siwa. Agi ada di drum nih. Ya. Agi ada di drum. Ya. Pernah drum ya? Kayak satu sebelah kanan. Ada Mugiwara. Mugiwara ini sebagai gitar apa ya? Sebagai gitar. Kita ada dua gitar. Gitar satu, gitar dua dah. Ya, gitar. Nih, sesepuh kita. Kalau ada. Bang Budi dari Pentonic Mart. Nama bandnya Last Project. Nama band ini Last Project, tapi Bang Budi sama Andi itu dari Pentonic Mart. Wah, luar biasa. Kita akan mulai latihan hari ini. Mungkin lagunya lagu apa kita ya? Kembali. Lagu ya kita mau garap lagu nih. Kita mau garap lagu judulnya Pergi Dari Cintamu. Nah, dulu lagu ini dibawakan oleh Zulfa Naili. Sekarang akan kita cover, bukan cover. Akan kita recycle ulang supaya lebih keren versi dari Last Project. Liatin hasilnya seperti apa. Tapi ini baru latihan ya. Nanti kita sambil benahin lagi. Ditunggu video klipnya aja. Oke. Yeah.
selesai proses hari ini. Aduh panjang, dari pagi sampai sore kita tinggal istirahat tidur. Thank you.